Assalamualaikum hai semua. Resepi kita kali ini kuih kulih kacang. Okey, langkah pertama kita akan membuat dahulu tahi minyak atau blendo yang biasa kak disebut. Kita masukkan santan, kemudian kita masukkan sedikit garam dan kita masak sehingga menjadi pekat dan keluar minyak. Okay, bila warna dah agak kecoklatan macam ni, kita padamkan api dan masih teruskan lagi kacau supaya tak hangus dan tidak bertukar warna terlalu hitam. Okay, macam ni dah cukup. Sekarang kita angkat dan tapis. Langkah seterusnya kita akan membuat air gula. Masukkan gula merah, gula pasir, air dan juga daun pandan. Kita kacau dan masak sehingga gula larut. Sebelum kita membuat bahan yang lain, kita siapkan dahulu loyang. Kita sapu dengan minyak, kemudian kita alas dengan plastik. Kita boleh gunakan minyak masak ataupun minyak kelapa yang kita buat tadi. Okay, kemudian kita akan siapkan bahan yang lain. Masukkan santan, masukkan air. Air gula tadi, kita tapis dahulu. Kemudian masukkan tepung kacang hijau. Masukkan sedikit garam. Kita kacau sehingga tercampur rata. Okay, bila dah tercampur rata, kita masukkan daun pandan. Kemudian kita buka api dan kita masak sehingga pekat ataupun keluar sedikit buih. Bunyi letup-letup macam tu. Okay, ni adunan kita dah bunyi letup-letup. Sekarang kita masukkan minyak kelapa yang kita buat tadi. Kemudian kita kacau dan kita biarkan sehingga adunan ni menjadi likat. Okay, kemudian kita keluarkan dahulu daun pandan dan kita kacau sekali lagi sehingga benar-benar likat. Okay, ini dah cukup. Sekarang kita padamkan api. Kemudian kita tuang di loyang. Kita ratakan. Okey, bila dah benar-benar merata, kita tabur dengan tahi minyak atau blendo dan kita sejukkan dahulu sebelum kita potong. Okey, ni dah sejuk. Sekarang kita boleh keluarkan daripada loyang ataupun boleh potong dalam loyang itu saja. Kita potong dan sedia untuk dihidang. Terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.